pagi, saya Amar Amirul, Market Analyst untuk GKFX Prime. Jadi pada hari ini kita akan lihat technical analisa pada 14 hari bulan 6 hari Jumaat pada hari ini. Apa yang kita nampak sekarang ni untuk USD Canada pada baru-baru ini kita ada memberi analisa di bahagian 1.32500 untuk mencari peluang buy. Jadi apabila yang kita nampak di sini, market telah pun naik lebih kurang 92 pip. Okey. 94 pip, 92 pip. Jadi apa yang kita nampak sekarang ni di time frame H1, tuan-tuan dan puan-puan masih lagi boleh mencari peluang untuk buy sehingga 1.33500. Dan sekiranya break pada bahagian 1.33500, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak di bahagian yang lebih besar di next big round number, kerana di sini kemungkinan besar akan berlaku rejection yang lain lah. Jadi yang sekarang ini apa yang kita nampak masih lagi ada peluang buy dan stop loss lebih kurang 40 pip, TP lebih kurang 60 pip. Jadi risk reward 1 nisbah 2. Jadi sekiranya market melakukan retracement di bahagian bawah, okey, dia drop sehingga 1.331 dan 1.330, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil setup untuk buy. Dan sekiranya market memecah di bahagian trend line dan membuat satu reversal untuk turun ke bawah, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak untuk ambil entry set. Kerana entry buy sudah tidak valid, kerana kalau yang dia kata kita lihat di time frame yang lebih besar, okay, seperti daily masih lagi downtrend yang kuat dan kemungkinan besar ini adalah retracement. Tetapi sekiranya data untuk USD ataupun Canada sama ada kuat ataupun lemah, kemungkinan besar dia akan shoot fly naiklah sehingga bahagian 1.3500 ini yang kita punya target lah untuk kita fokus pada bahagian USD Canada. Kerana USD Canada sekarang ni pada minggu lepas ataupun beberapa minggu lepas telah melakukan penurunan yang sangat masif, okey, yang kita nampak sekarang ni sangat-sangat rally 300 pip daripada hari 31 hari bulan 5 sebelum hari raya tersebut. Okey, jadi sekarang ni apa yang kita nampak sekarang, USD Canada ada antara peluang-peluang yang baik untuk kita mencari setup buy ataupun untuk long term buy di sini. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih lagi hold position di bahagian 1.32500, boleh untuk set profit di bahagian 1.3260. Okey, sekiranya market melakukan reversal masih lagi profit. Okey, kerana di bahagian 1.3250 ni antara support yang kuat pada history yang sebelum-sebelum ini. Jadi kemungkinan besar sekiranya kalau market jatuh ke bawah sekalipun, dia akan mencari 1.3250 dahulu sebelum dia fly naik. Okey. Itu sahaja untuk technical analisa USD Canada pada hari ini. Saya Amar Amirul, market analyst untuk GKFX Prime. Video ini dibawakan oleh GK Academy dan ditaja oleh GKFX Prime. Salam hormat. Assalamualaikum.